Subhanallah. Ini kalimat yang tidak kita temukan dalam kitab kecuali di antaranya oleh Al-Imam Haddad. Beliau panggil kita orang yang mengambil faedah dengan kitabnya, dengan ilmunya. Kan bisa saja disebut murid. Nah, beliau Al-Imam Haddad memanggil kita, istilahnya kan murid sebenarnya kita, ya. Orang yang mengambil ilmu, mengambil faedah bahkan luar biasa dari ilmu-ilmu beliau. Tetapi beliau sebagai orang yang memberikan ilmu ataupun manfaat atau faedahnya, beliau enggak panggil kita murid. Ya. Ini menunjukkan kalimat tawadhu'. Tahu tawadhu'? Rendah hatinya beliau. Sifat rendah hati yang kita diperintahkan ini memang tawadhu'. Padahal beliau bukan guru biasa. Ya, bahkan wali min awliya'illah, kekasih orang yang terdekat dengan Allah diantaranya. Ya, kita kenal dengan sahibir ratib. Nah, beliau tawadhu'nya itu manggil kita sebagai muridnya dengan kalimat abe. Wahai saudaraku yang tercinta. Ya. Ada orang punya pengajian bahkan bangga ngomongnya murid. Tuh murid gue nol sono. Wah, murid. Nggak cocok, nggak serap tuh di kuping kita. Ya. Contoh, apalagi seorang ulama, ustaz, dia harus tawadhu. Orang biasa aja, kita harus tawadhu. Kita semua harus tawadhu. Apa artinya tawadhu? Merendahkan hati kita, nggak boleh sombong, nggak boleh bangga. Apalagi seorang figur seperti ulama atau ustaz, ya. Jadi bilang, tuh murid saya di sana ada, murid saya ada sana di mana, ya. Di kolong tikus ada juga, ya. Murid semua. Ya, meskipun benar itu orang yang belajar sama dia, tapi bilang aja saudara atau jamaah. Ya, kalau jamaah kan termasuk ya saudara kita juga. Nah, itu untuk keluar dari sifat atau rasa takabur, sombong. Ya, karena kan beda, Pak. Kalau dibilang saya punya murid di situ, ya seakan-akan apa? Murid guru besar atau guru ya yang muridnya udah banyak di sana di sini. Ah, jangan, ya. Kadang kita juga jangan tertipu ada figur yang enggak bagus dalam ucapannya, jangan kita ikutin. Ya, yang baik kita ambil, yang enggak bagus kita tinggal, jangan kita ikutin. Nah, beliau panggil kita orang yang mengambil ilmu atau beristifadah. Nah, disebutnya istifadah. Istifadah itu mengambil faedah. Dengan panggilan cinta. Ya, bukan dengan panggilan merasa sombong, tapi panggilan cinta. Wahai saudaraku yang tercinta. Kalimatnya apa? Nah, beliau sebutnya di awal katanya. Sengaja. Rupanya ada rahasianya, Pak. Kenapa beliau panggilnya dengan itu katanya di awal, ya? Karena saya enggak baca, tapi saya kita kasih tahu juga. Sengaja aku panggil dengan wa alaika ya ayyuhal abdiyani wa ya ayyuhal akhul abi habib, wahai saudaraku yang tercinta, karena panggilan itu yang bisa lebih masuk ke dalam hatinya katanya. Betul. Coba kalau kita panggil, murid kemarin. Lagi muridnya udah tua, tuaan, gurih masih muda. Lah matinya, meskipun dia belajar, kadang-kadang kan lagi banyak permasalahan di rumah, ya, bini ngomel, panggil murid, udah tua, katanya. Meskipun emang belajar, kan nggak enak juga. Nggak masuk ke hatinya, ya borok-borok mau dengerin omongannya. Dipanggil, ogah dia, kabur bisa. Tapi beliau Imam Haddad ajarin kita, ngajarin namanya. Ya, kepada kita supaya kita bertawadhu, ya. Panggil dengan kalimat-kalimat yang lebih masuk, itu di antara kata beliau. Aku panggil dengan kalimat ini supaya lebih masuk ke dalam hatinya dan dia akrab denganku. Subhanallah, wahai saudaraku yang tercinta. Saudara, dipanggilnya saudara, memang innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara. Beliau enggak bohong. Entar adik, nah, kok saudara? Ini kata membesar. Panggilnya kok saudara, kita bukan saudara. Bukan saudara nasab, tapi saudara seiman, satu Islam. Maka saking cintanya, kita girang banget dipanggil beliau dengan wahai saudaraku yang tercinta.